Wasti'malu lukototi maksiati badan menggunakan barang temon, menggunakan barang temuan. Kalau tadi di atas, orang yang memiliki tanah itu memiliki keseluruhannya. Itu kalau di tanah pribadi, kalau umum itu lukotoh, di tanah kuno. Dulu itu ada zaman Nabi Dawud, itu ada seorang menjual tanah. Lalu di dalam tanah itu ada emas sangat besar. Lalu berebut antara yang punya, yang menjual dengan pembeli. Kata pembeli, ini tanah saya membeli pada kamu tanahnya saja, berarti emas milik kamu. Kata penjual, saya menjual tanah ini sekaligus semuanya, berarti milik kamu. Wah, rebutan. Zaman dulu rebutan moh. Kalau sekarang yo rebutan mau. Akhirnya minta hukum pada Nabi Dawud. Lalu Nabi Dawud mengatakan, kamu punya anak? Punya. Apa laki-laki? Kamu perempuan, laki-laki kamu? Punya. Yang satu punya anak perempuan. Sudah. Keputusannya anakmu kawinkan dan emas ini kasihkan anakmu saja. Itulah zaman dulu. Masya Allah. Karena selalu isar alal ghaib. Tapi yang dulu juga banyak yang dulu. Jangan keluaran udah. Penggunaan lukotoh. Lukotoh itu apa? Pinjaan lukotoh itu. Wawaw teh lukotoh itu ma perkoro wujidakang dan temu apa ma min hakin. Doi'in saking hak doi'in kang sio-sio, maksudnya tidak bertuan. Muhtaromin kang dan mulia'aken, maksudnya gak bertuan itu gak diketahui tuannya. Muhtaromin kang dan mulia'aken, berarti kalau tes itu ya enggak, itu kan gak apa-apa kamu ambil. Ghairu mukhrajin kang orang di tempat penyimpanan. Kalau di tempat penyimpanan enggak boleh. Walayak rifulan orang ngerti sopal wajidu wongkang nemu mustahik kahu ing mukhengkang khaki lukotoh. Lukotoh itu barang muhtaram yang tidak bertuan di tempat yang umum. Tidak mukhras. Jadi tempat umum termasuk di masjid, di apa itu, jalan. Tempat umum kan yang itu masjid dengan jalan ya. Pasar, pokok tempat-tempat umum. Tapi kalau tempat mukhras, tempat penyimpanan milik orang lain, tidak boleh. Makanya kalau kamu nemu kelapa di dalam pagar itu tidak boleh. Di tanahnya orang kok nemu. Dia miliknya yang punya kelapa, kamu tidak boleh ngambil. Kalau di pagar jelas tidak boleh, kalau di luar pagar ya. Apabila orangnya ridho, ya tidak masalah. Kalau gak itu ya gak boleh. Yang jelas ketika diada, ketika di jalan, walaupun di jalan kalau di situ jelas jatuh dari tempat pemilikan, yo itu namanya wajib menemukan pemiliknya. Ya yang miliki ya punya kelapa itu, gak boleh kamu ambil. Nah kalau nemu kelapa di jalan raya, tidak ada kelapa di belakang, ya itu namanya lukotoh. Nah kalau nemu di jalan tapi di situ ada pohon kelapa yang bisa jatuh, itu bukan lukotoh. Wah nemu, enggak boleh. Itu miliknya yang memiliki kelapa. Tidak, itu penggunaan lukotoh niku haram dan merupakan maksiatul badan qobla ta'rifi ing dalem sadurunge biwaraaken bisuruti kelan pira-pira syarate ta'rif sebelum diumumkan. Syarate kasanatin kaya setahun bitoriki kelan dalane ta'rif al-maklum yang diketahui dalam yang kang den weruh apa ta'rif ing dalam kitab fikih
yaitu diumumkan pertama per hari selama 7 hari, kemudian 1 hari terus berturut-turut, kemudian 7 hari 1 kali, terus 1 bulan 1 kali, ya. 1 hari 7 kali selama 3 kali, kemudian 1 bulan 1 kali selama 3 kali itu. Di tempat-tempat yang dimungkinkan yang memiliki ada setelah mengenal barang yang ditemu itu, kalau memang yang ditemu itu barang berharga, kira-kira 1 tahun masih jangget, masih mencari. Tapi kalau uang 10.000 ya itu ya enggak usah sampai 1 tahun, kira-kira orangnya sudah enggak susah lagi gitu, enggak boleh mencari ya sudah. Nah, wal julusu lan maksiati badan lungguh mak musyadadil mungkar, jadi nongkrong karo menyaksikan kemungkaran, ya menonton kemungkaran. Di kene iki contone kal mughniati kaya dangdutan, penyanyi kang lagon-lagon, wadon kang lagon-lagon, apalagi dengan tari-tarian, tari perut, waduh wis. Jawab, saya tidak duduk pak, itu yang karom itu duduk, saya berdiri. Ini bukan duduknya tapi menjelasannya. Gak bisa dijerat pasal ini, karena pasal ini kan yang duduk. Saya tidak duduk, dodok. Atau beri karam kabin. I dalam yukzar dalam balikannya orang dinuturakan sebuah uang. Kalau diuturkan dia tidak bisa lari karena diikat di sana. Yo, alhamdulillah. Tapi kan dia duso, repot sih. Koral Kisni wa fi hadisi Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, anna Rasulullah temesne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, man uta sapa niku jalasa lungguh sapa man ila ila kinatin maring wadon kang lagon-lagon yastamiu kali menikmati pendengaran ngrungokaken sapa siman minal saking kaniyah subah moko den soaken masyaallah ya apa ge temen dusane padahal banyak yang melakoni, bahkan kampanye-kampanye kalau tidak ada muhniahnya juga laku. Akhirnya mendatangkan muhniah, muhniah. Disoakan opo al-anku timah, pal-anku bisa minta nombat rosos al-muzab kang dencor, kang dencur, dicor ya kayak mie dicor ngalah, dicur. Insyaallah. Yang nyekot senengan yang rumah memusik. Rawai kata sebuah Ibnu Kutaibah. Ini haram dia, haram. Dia mendengarkan lagun-lagun yang semacam itu adalah haram. Duduk, ini haramnya lagun-lagunnya apa karena memandangnya, ini yang kalau kita mendengarkan saja, melihat saja dalam lagun-lagunnya apa Dewi Aisyah ya jeleng ya apa-apa ya. Oh itu dudukannya, duduk wedok, berarti bukan lagun-lagunnya tapi karena melihat wong ini karena enggak nyawati kan yoga ini ya. Nah, apalagi dengan pakaiannya yang apa itu namanya populer, pupune diler.
hampir Sidratul Muntaha ngono kae. Wah, wis. Betas wingi ngene. Insyaallah.